Halo halo, selamat petang diucapkan kepada yang belum like, jangan lupa like dan subscribe. Sekali lagi dah ingatkan, kepada yang belum like, jangan lupa like dan subscribe. Subscribe please. Ting. Gratis guys, gratis. Ting. Jadi malam ini kita akan review satu lagi figura koleksi daripada Lightning Collection, Saban's Mighty Morphin Power Rangers Pink Ranger. Pink Ranger daripada Hasbro. Seperti yang kita sedia malu, series Power Rangers begitu popular pada tahun 90-an. Watak Pink Ranger dilakonkan oleh Amy Jo Johnson yang memegang watak Kimberly Hart. Sebagai seorang remaja perempuan yang ceria. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita review sisi kotaknya terlebih dahulu. Sisi bawah, sisi kiri, sisi kanan dan juga bahagian belakang kotak tersebut yang memaparkan ilustrasi Pink Ranger sedang beraksi bersama aerobonya. Di bahagian atas hanya mempunyai hook untuk disangkut pada shelf. Kita teruskan reviewnya untuk kali ini dengan unboxing kotaknya terlebih dahulu. Kita buka di bahagian bawah. Pertama kita dapat lihat di sini description manual yang disertakan bersama. Blister ataupun setengah orang panggil fish tank, di mana ianya mengandungi figure bersama aksesori yang datang bersamanya. Di situ kita dapat lihat, kita akan dapat alternate head, Kimberly Hart, blaster, arrow, lightning effect dan juga extra hand, dan juga yang tidak lupa figure. Pertama kita review terlebih dahulu alternate head, yang mana sculpt-nya agak memuaskan untuk line figura ini. Seolah-olah kelihatan seperti Kimberly Hart walaupun tidak seberapa. Dan kita review pula dia punya blaster. Setiap ranger masing-masing mempunyai blaster mereka sendiri. Saya lihat, saya kira maybe blasternya sama sahaja bagi kesemua ranger. And then kita lihat pula dia punya arrow bow. Kalau kita boleh lihat di sini, ini dia arrow bow-nya, hanya mempunyai dua color, sedikit lining merah dan juga putih. Agak detail juga bagi saya. And then dia punya arrow molded dalam silver color. Saya harap ianya jelas. Shooting effect untuk menggantikan arrow bow-nya apabila ianya dilepaskan, untuk menggantikan arrow, maaf ya. Dan juga sepasang tangan kiri dan kanan dengan dua aksi yang berbeza. Yang ini kita boleh lihat ianya fist untuk bahagian kiri, juga datang bersama hinge joint. Kita boleh lihat di situ walaupun sedikit ketat. And then bahagian tangan yang lebih kepada karate punya shape, juga mempunyai hinge depan dan belakang.
Baiklah, mari kita keluarkan figurnya terlebih dahulu. Agak ketat di situ. Oh, saya lupa. Ia terdapat rubber band yang memegang kedua-dua bahagian lengannya. Nasib tidak terjadi apa-apa pada figure saya. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, Hash Cup Mask versionnya agak menarik. Paint job yang kemas. Dan kita boleh lihat di situ dia punya petrodactyl coin yang agak-agak detail. And then ini adalah sisi belakang juga dibuat dengan kemas. Okey, kita cuba menguji kestabilannya pada studio kerusi kuning kita. Okey, ianya mampu berdiri di situ walaupun tidak terdapat diecast di bahagian kaki. Kestabilannya dikira memuaskan. Bersama di dalam kotak ini, warning statement seperti kebiasaan kebanyakan figura. Kita mulakan dengan apply beberapa aksesori pada figura tersebut. So yang first kita akan mulakan dengan plasternya terlebih dahulu yang boleh diselipkan di dalam poster yang terdapat di belah kiri. Agak kemas. Kita akan cuba melakukan ujian keseimbangan kembali untuk melihat adakah plasternya akan mengganggu pose ketika mengambil gambar. So far, kalau boleh kita dilihat di situ, ianya tidak memberikan apa-apa impact. Oops. Itu adalah kesilapan teknikal. Okey, sekali lagi kita uji. Ya, figure ini dapat berdiri dengan kemas walaupun mempunyai plaster di belah kiri. And then kita cuba gantikan pula dengan alternate hash cup. Dan kita boleh lihat di situ ianya menggunakan ball joint untuk memegang kedua-dua hash cup yang disediakan. Figure ini juga agak kelihatan cantik bersama alternate hash cup-nya. Ujian keseimbangan untuk kali ketiga memuaskan. Aksesori ketiga yang kita akan apply pada figure ini iaitu dia punya arrow bow. Tangan sebelah kiri yang mana ianya tampak lebih sesuai untuk memegang bahagian tengah erobu tersebut. And then kita akan guna tangan kanan untuk memegang aero ketika membuat pose bersama dua aksesori ini. Akhirnya, percaya juga kita figure out macam mana untuk hold. Oops, jatuh sekali lagi. Figure out dia punya arrow untuk dipegang pada tangan sebelah kanan. Okay, kalau boleh lihat di sini, beginilah rupa pose
Pink Ranger ketika menggunakan aksesori Aerobo dan Aero-nya sebelum melepaskan anak panah. Dan kita cuba gantikan pula Aero-nya untuk dipadankan dengan shooting effect yang disertakan tadi. Okey, siap. Inilah rupanya ketika Pink Ranger melakukan serangan menggunakan Aerobow-nya. Tangan kiri sukar memegang pada posisi yang lebih menarik ketika Aerobow-nya dilepaskan. Kita cuba try zoom dari pandangan dekat. Oh, dia punya efek tu still melekat pada tangan belakangannya sehingga ianya dikeluarkan. Kita teruskan pula dengan menggantikan kedua-dua belah tangannya. Kita mulakan dengan tangan kanan terlebih dahulu. Agak ketat di situ. Oh, percaya bergegar kamera. Dan kita cuba gantikannya dengan tangan berbentuk karate tersebut. Dan kita tukar pula tangan di sebelah kiri. Juga agak ketat. Ianya berjaya dikeluarkan untuk digantikan alternate hand bagi tangan di sebelah kiri yang berbentuk penumpuk. Baiklah, sekarang kita review sendinya pula. Kalau kita boleh lihat di situ, kita mulakan dengan bahagian kepala. Dia menggunakan ball joint to neck. Dia ada sedikit hinge, namun ianya terbatas disebabkan scalp rambutnya. Dan kita pergi ke bahagian tangan. Kita ada ball dan shoulder ataupun lebih dikenali sebagai butterfly. Jadi untuk kejelasan pedagang, kami sudah terdapat simbol bicep, kita ada double di bahagian elbow, ada simbol di bawah elbow, dan kita ada ball joint di bahagian wrist. Bagi torso kita ada hinge dan swivel waist, dan untuk bahagian kaki kita ada ball joint hips dan swivel tight yang agak limited di situ, tapi berpadanan dengan pose yang ingin digunakan. Ada swivel tight dan kita ada double joint ataupun double hinge di bahagian lutut. So lebih possibility. Dan kita ada swivel joint di bawah lutut untuk kita pudian. Okay. Dan kita ada rocker joint pada bahagian ankle. Salah satu option. Namun kita tak ada joint di bahagian toe.
diagungkanlah untuk figura lain pada hari ini. Sebenarnya dah lama dah Im Power Rangers ni sejak bermulanya lagi series tu, yang mana Ranger pertama yang diperkenalkan iaitu White Ranger and then Green Ranger kalau tak silap, dan Pink Red Ranger baru Ranger keempat ni, Pink Ranger. Tapi kalau tak disebabkan masalah kewangan, kalau kita dapat lihat di sini White Ranger daripada Legacy Collection Bandai yang sebelum ni sedikit rendah kalau nak dibandingkan dengan Pink Ranger daripada Explore Lightning Series. Kalau ikutkan detail, saya lebih suka White Ranger ni. Jadi dia punya muscle tu, namun kalau dikira dari segi kelebihan sendi, Pink Ranger adalah pilihan terbaik. Jangan lupa subscribe jika anda suka. Moga memberi manfaat. Selamat malam saya ucapkan. Adios amigos. Assalamualaikum.